Nah, bro, anak penumpang ayu nih, bro, MTI 05. Penumpang ayu nih cengar-cengir derek, lur. Apakah konsep baru di 2024 ini MTI akan lepas strobo semua atau gimana? Kita nantikan ke depannya, teman-teman, ya. Kita tunggu saja kejutan luar biasa dari MTI. Dan arep lah Dan. Dan arep lagi Dan. Ojo. Gratis iki Dan. Masyaallah penumpangnya. Penumpangnya meledak ya teman-teman di sore hari ini untuk terminal Grogol. Penumpang pake iki lur ora ono krikil lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maling teman-teman. Ketemu maling ya karo channel Wong Semperawut. Kita pantau ya untuk armada-armada MTI dan semua armada yang masuk terminal Grogol. Walah ono Pak Bro ternyata teman-teman. Pak Bro lagi nyedot es rumput, rumput kayak gitu loh. Di hari ini ya, ini hari apa nih, Senin atau hari apa nih teman-teman? Kita pantau untuk armada-armada yang masuk terminal Grogol, yang keluar dan masuk. Dan kita pantau juga nanti armada MTI ya sekitar jam 7 sore. Walah-walah penumpang rame pul ya, ini mudik susulan apa mudik apa ini teman-teman? Untuk Garuda Mas, dan ini ada armada dari Budi Ratu Gajaya teman-teman. Hari semakin sore ya, semakin gelap, tapi calon penumpang masih banyak banget teman-teman. Dan satu persatu diberangkatkan, dan ini ada armada Agra Mas diberangkatkan juga dari terminal Grogol. Halo Mas Pen. Wih. Halo. Oh iya Pen, di lingkungan ternyata. Untuk okupansi penumpang di malam hari ini mantap jiwa. Luar biasa teman-teman, ini penumpang kabeh iki teman-teman, ora ono krikil atau watu-watunan ya. Penumpang kabeh iki yang lagi menunggu armadanya belum kunjung datang di terminal Grogol. Nah, iki lur kita intip penumpang dari RMH05, ternyata sudah masuk dan sudah ada penumpang yang paling depan ini. Bukti cantik ya teman-teman. Kita selepet. Kita intip ya dari kejauhan saja teman-teman, karena baik lur, kita pantau lagi dari samping.
Tadi sempat mau masuk ya ke kabinnya, cuman karena armada yang sudah mau diberangkatkan atau gimana tadi ya, dan aku pun tidak jadi untuk masuk ke kabin, teman-teman. Kita pantau dari luar saja, di depan MTI sudah ada dari Haryanto Pekalongan. Dan ini penumpang semua, teman-teman. Mantap jiwa untuk penumpang-penumpang yang belum kebagian armada, karena armadanya hari ini agak telat masuk, teman-teman. Dan ternyata ini penumpangnya, ini penumpang dari Sudiro Tunggajaya, teman-teman. Ini aku tepat berada di depan agen STJ dan Mahindra Transport. Sudiro Tunggajaya sudah memasuki area terminal Grogol dan penumpang pun sudah mulai berdesak-desakan untuk menyusun barang bawaannya supaya tidak ketinggalan, teman-teman. Luar biasa di malam hari ini. STJ Delilah juga masuk terminal Grogol. Mantap ya Delilah ya, ini trontonnya Delilah atau trontonnya Sudiro Tunggajaya, teman-teman. Untuk MTI sendiri hari ini 005. Cuman konsepnya hari ini MTI gelap gulita, teman-teman. Lampu strobonya atau lampu kolong dari MTI 005 itu dicopoti kabeh ya, teman-teman. Dan ini diberangkatkan untuk Haryanto Pekalongan. Semoga selamat sampai tujuan untuk PO Haryanto Pekalongan, teman-teman. Untuk MTI ya juga diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan untuk MTI Mahindra Transport 005, teman-teman. Gelap, tidak ada lampu strobo, tidak ada lampu ketap-ketip. Konsep hari ini atau konsep malam hari ini 005 gelap-gelapan, teman-teman. Cuman tetap alhamdulillah penumpang rame di hari ini, di sore hari ini. Luar biasa pokoknya untuk RMA 005. Disusul oleh Armada Santika. Mantap jiwa ya, dan sekaligus mengakhiri video ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada kata-kata salah, tolong dimaafkan. Oh iya, oh iya, ser.